Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah video yaitu Syekh dari Yaman ini menangis mendengar azan mirip dari Mekah. Oke, langsung saja, ini daripada channel Azan Santai. Let's go, kita play videonya. Oke, ini biasa channel Azan Santai ini untuk mencari masjid-masjid untuk beliau ini meminta untuk izin ya, izin untuk azan. Oke, mic-nya bagus banget sih. Warna emas, guys. Oke. Nanti kan dia sharingin lagi kan. Masya Allah cantik ya masjidnya. Bersih gitu. Ini masjid yang cantik bersih ini takmirnya pasti bagus. Oke, udah azan. Oke. Allah. Syekh dari Yaman. Masya Allah. Allah, Allah Akbar, Allah Akbar. Merinding guys. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan jatuh pak itu pak. Nah, bapaknya enggak tahu. Nah,
Masya Allah suaranya guys. Ya Allah, baru dengar saya bang. Allah Akbar. Oke, Masya Allah suaranya abang tadi itu. Abang azan santai, saya gak tahu namanya ini guys. Tapi emang Masya Allah sangat-sangat bagus sekali suaranya. Dan Allah, ya bener sih, mirip di Mekah gitu guys. Allahu Akbar. Yang awalnya masjid itu kosong, setelah ada azan seperti itu rame guys. Ya begitulah kekuatan daripada azan. Makanya kalau azan itu jangan orang-orang tua gitu kan, anak-anak muda itu harus yang azan seperti itu. Kalau orang tua gitu kan, aduh malas banget gitu kadang dengernya gitu. Sebenarnya bukan karena apa ya, mungkin karena nada-nadanya yang agak-agak lemes gitu. Dan kesalahan kita juga apabila ada orang tua yang terpaksa azan ya, karena gak ada anak mudanya nah di situ. So ya ini mungkin kita harus memperbaiki ini, dimana masjid-masjid itu kebanyakan tidak apa namanya ya, memberikan tempat posisi yang tempat untuk muazin itu. Padahal muazin ini sangat-sangat bagus sekali ya. Dan ketika kita ingin menerima istilahnya marbot masjid itu, kita memang harus benar-benar menguji juga azannya gimana. Jangan yang istilahnya azan yang ya sedikit-sedikit apa ya, letoy gitu. Pokoknya harus bagus dan membuat kita itu semangat untuk ke masjid seperti itu guys. So terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya. Dan apabila ada requestan, langsung saja komen di Instagram ataupun DM di Instagram saya itu di @cakmujib, atau komen juga di video ini guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.